Welcome back to my channel Rio Preneur Official for you forever. Salam friend. Bro, saya ingin menjelaskan kepada Anda, sebelumnya selamat datang di channel Rio Preneur Official. Saya ingin beritahu kepada Anda sekalian bahwa sebelum Anda memulai bisnis, bahkan bisnis apa saja, Anda mestinya harus mengutamakan keyakinan agama Anda dulu. Khususnya kalau saya pribadi, saya beragama Muslim, dan saya harus meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Selalu libatkan Tuhan terhadap kegiatan apapun yang akan kita lakukan. Selalu libatkan Allah SWT. Terus selanjutnya, saya ingin Anda semua untuk selalu bertawakal kepada Allah. Anda mengerjakan bisnis apapun tidak akan bisa berhasil, tidak akan pernah berkah, dan tidak akan pernah berjalan dengan semestinya yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita dalam berbisnis ini juga harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, baik dan buruknya. Ya enggak? Kalau itu kerjaan menurut Anda itu tidak baik, jangan kerjakan. Jangan sekali-kali Anda kerjakan. Haruslah saling menguntungkan, harus saling menguntungkan. Kalau ada yang dirugikan dan terang, lebih baik jangan Anda kerjakan. Lalu selanjutnya, mestinya dalam sebuah bisnis itu produk yang Anda jual itu sangat diperlukan lah ya, sangat benar-benar diperlukan oleh seluruh masyarakat. Dan jika memang itu sesuai harga dan sesuai kualitas, maka dari itu Anda akan tetap dicari oleh siapapun. Beberapa bisnis yang memang saya ikuti, dari intinya, dari beberapa bisnis yang memang pernah saya terjun langsung, intinya memang bisnis apapun itu sama. Bekerja ini bukan untuk mencari kekayaan, itu intinya mindsetnya. Mencari keberkahan, kalau Anda kaya tapi tak bekerja, sama saja. Buat apa Anda kaya? Tetapi hidup Anda begini, yang intinya baik sajalah ya. Kalau itu menurut Anda baik, ya harus saya kerjakan. Jadi jangan sampai merugikan dari orang-orang yang lainnya yang sebetulnya itu menjadi korban bisnis Anda. Ya, itu saran saya. Memang setiap bisnis itu haruslah ditamakan dengan keuntungan. Jadi ya, kita perlahan-lahan akan ditinggalkan oleh orang-orang dalam bisnis kita. Itu yang terpenting. Ya, jadi apapun bisnis yang akan Anda jalani, pertama mestinya memang kembali lagi harus Anda benar-benar Anda pikirkan. Khususnya saya ya, menjalankan bisnis Citra Media Online ini dari nol, tidak dari yang tidak bantuan dari siapa-siapa, bahkan klien saya itu berada di lain pulau ya. Maka dari itu mestinya harus memahami sikon seperti ini, closing statementnya seperti ini. Jadi, apabila Anda ingin melaksanakan satu bisnis ya, yang harus Anda kita lakukan, kita harus mengutamakan Allah dulu. Setelah kita berjalan, Allah lagi dan Allah terus. Jadi seperti itu. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah. Insya Allah kita semua dilancarkan bisnisnya. Dan insya Allah kita juga berkah. Itu yang memang kita cari dalam berbisnis. Mungkin itu saja pengantar saya. Saya memang sudah lama menjalankan bisnis Citra Media ini memang dari nol ya. Dan bisnisnya harus satu-satu saja menjalankannya, langkah demi langkah, kejujuran demi kejujuran, informasi yang harus kita temukan di Citra Media Online. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari bisnis Citra Media selalu membayar bonusnya kepada saya ya, mudah-mudahan, dan juga kepada member yang ikut kepada saya. Oke, teman-teman, ingatkan selalu utamakan Allah,
mengutamakan agama kita, baru kita menjalankan bisnis. Laksanakan kewajiban, baru laksanakan dulu hak Allah, baru kewajiban Anda akan Anda lakukan sendiri, dan mudah-mudahan Anda selalu dilancarkan setiap usaha Anda, dan saya juga. Oke, saya sekian dulu. Saya Rio Brenner, Rio Berdianto, Jepang Brenner. Salam dahsyat, salam sukses untuk kita semuanya. Citra Media terbukti membayar kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.